Yang saya hormati para dewan juri dan para hadirin yang berbahagia. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzahhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahidan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu iqraran bihi wa tauhidan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tasliman mazidan amma ba'du. Hadirin yang berbahagia, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kenikmatannya kepada kita. Dari nikmat sehat, nikmat kesempatan, terutama nikmat Islam dan nikmat iman yang masih melekat di dada kita. Salawat beriringkan salam, mari kita hanturkan kepada uswatul hasanah kita, pemimpin umat terbesar, teragung, yang bahkan kehebatannya diakui oleh seorang Yahudi Amerika yang bernama Michael Hart, yang menulis pada sebuah buku 100 orang paling berpengaruh dalam sejarah dunia. Dan dia menempatkan pada urutan pertama dan yang paling atas, yakni Nabina wa Habibina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita semua bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumul ba'ts wa nusur kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, saya di sini akan menyampaikan sedikit pidato dengan tema menjaga persaudaraan meski berbeda pilihan pemilu 2024. Hadirin yang berbahagia, kita semua tahu bahwa negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Di tahun ini, awal 2024, negara kita melaksanakan pemilihan umum, baik legislatif ataupun yudikatif. Seluruh rakyat berhak memilih baik capres dan cawapres, ataupun wakil-wakil rakyat dari tingkat daerah sampai pusat. Tanpa memandang, memilah dan memilih, siapapun dan apapun statusnya, semua berhak untuk mengeluarkan suara untuk memilih. Hadirin yang berbahagia, dengan pemilu ini, semoga lebih meningkatkan rasa cinta kita kepada tanah air. Daya juang kita terhadap bangsa dan negara harus tetap kita pelihara dan kita perkokoh. Kita harus lebih dapat mempersatukan jiwa dan segenap raga kita untuk persatuan dan kesatuan bangsa. Meskipun kita berbeda pilihan, tetapi tujuan kita tetap sama. Jadi, kita menginginkan NKRI penuh dengan kedamaian, keadilan, kesejahteraan, serta kebahagiaan. Hadirin yang berbahagia, siapapun nanti yang akan memimpin negara kita, harapan kita sama. Kita berharap pemimpin yang akan memimpin negara kita adalah pemimpin yang berkompeten, yang adil, berkasih sayang kepada seluruh rakyatnya. Karena yang rakyat butuhkan itu adalah kerja nyata, bukan hanya janji-janji manis yang keluar hanya pada saat kampanye, tetapi lupa ketika saat sudah berkuasa. Dan ingatlah, setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dipimpinnya. Sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang telah dipimpinnya. Hadirin yang berbahagia, dengan pemilu ini kita juga dapat mengenang perjuangan para pahlawan kita. Maka terlintas jelas di benak kita bahwa perjuangan mereka pada saat itu bagaikan api yang tak kunjung padam. Begitu hebatnya dalam menyatukan pada jiwa para pemuda yang tercecer dalam berbagai wadah. Semangat persatuan mereka harus kita pelihara dan kita perkokoh demi mewujudkan jiwa pembangunan yang tangguh. Jangan sampai kita semua berpecah belah hanya karena kita berbeda pilihan. Hadirin yang berbahagia, dengan pemilu ini kita harus menjaga warisan para pahlawan kita yang hendaknya kita isi dengan jiwa semangat 45, yakni jiwa yang mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Untuk itu, kita sebagai generasi penerus hendaknya mempertahankan kebersamaan ini demi keutuhan bangsa kita yang tercinta ini. Semua selaras dengan ayat suci Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu.
yang artinya, maka berpegang teguhlah kamu dengan tali Allah dan jangan sampai berpecah belah. Tali Allah adalah tali kebersamaan, tali yang mempersatukan kita, tali persaudaraan. Jangan sampai kita terputus hanya karena kita berbeda pilihan. Hadirin yang berbahagia, insyaallah NKRI mencapai kemakmuran berdasarkan keadilan dan ketuhanan Yang Maha Esa tersebut, sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, tercapai dengan menumbuhkan persatuan dan kesatuan nasional Republik Indonesia. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin, sebelum saya tutup, saya ada sedikit pantun. Ayam dikuliti tak ada bulu, dari blora membawa palu. Mari ikuti tahapan pemilu, semoga negara tetap bersatu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.